Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dunia Teknologi. Dan so, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya untuk mengupload sebuah video ke Google Drive. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Dunia Teknologi. Oke. Jadi di sini teman-teman tinggal tulis saja dulu drive. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal pilih yang Google Drive sign in. Nah, seperti ini. Lalu di sini pada bagian ini teman-teman ada dua opsi. Yang pertama yaitu bisa membuat folder seperti ini, misalnya video mi video video me misalnya my videos. Nah, seperti ini teman-teman klik buat. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload dalam sini dengan cara klik baru lalu upload file lalu pilih video yang ingin kita upload. Saya lihat dulu ya. Oke, jadi ini video yang ingin kita upload. Oke, kita open. Kita open, lalu kita tunggu sampai videonya selesai terupload. Nah, untuk proses uploadnya ini itu tergantung dari apa namanya? Tergantung dari jaringan teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk menunggu 1 menit. Kurang 1 menit. Oke. Jadi ini ketika prosesnya sudah selesai, jika teman-teman ingin membagikan videonya, itu teman-teman tinggal klik aja bagian sini dan maka muncul seperti ini, lalu klik lalu ubah saja lalu pilih ini, ubah saja ke siapa yang memiliki link. Oke, setelah itu selesai deh. Nah, teman-teman bisa membagikan dengan link ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.